Selamat datang di YouTube channelnya aku, Juli Kinoy. Guys, jadi masih di edisi Samyang. Hari ini aku mau cobain Samyang yang creamy carbonara. Creamy carbonara ya. Ini yang bukan carbonara, ini yang baru toh. Cuman aku baru bisa cobain yang creamy carbonara ini. Jadi video kali ini akan tetap masih sama kayak minggu kemarin. Santai di rumah, kita review di rumah aja. Dan santai-santai Lego. Kita pindah ke dapur untuk masak Samyang creamy carbo. Lego. 2 hours later. Yaps, ini udah jadi dan dia kurang tinggi ya. Aku tambahin, aku ambil telenannya aku dulu supaya dia agak lebih tinggi gitu ya. Oke, ini yang Samyang Bulldog Carbonara, creamy carbonara cuy. Wangi. Ini aku tambahin sosis Kangler yang gochujang. Gochujang. Nih. Tunjukin ke kalian. Panas, jir. Panas, cuy. Nah. Jadi sausnya jangan dibuang ya. Wala. Terus juga aku tambahin yang bakso Kangler. Pelan kalian. Wow. Ya kan? Oke. Okay. Ya. Belum kita makan, kita baca doa terlebih dahulu. Wow. Kalau kalian lihat sekarang di depannya kalian. Ini wangi banget yang creamy carbonara-nya cuy. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Enak banget. Baksonya. Enak loh bakso ini ternyata ya. Tunggu. Ternyata ada Samyang yang menurut aku gak pedes sama sekali ya ini. Bulldog creamy carbonara. Nabulnya aku lagi marah-marah dia. Ini sosisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya tadi lebih cocok ini Samyangnya tuh tanpa topping deh. Jadi dia biar kerasa, rasa creamy carbonaranya biar lebih kerasa gitu. Sama sekali nggak pedes yang creamy carbonara gitu. Sorry ya, aku lebih menikmati hari ini. Di video kali ini aku lebih menikmati Samyangnya. Kayaknya dia bakal jadi favoritnya aku untuk Samyang yang tidak terlalu pedes. Kalian harus coba ini ya. Ngiler kan kalian? Ini udah tersedia di Indomaret juga kok. Serius ini enak cuy.
sosisnya kita balut sama ini. Wah, nggak bisa. Tapi memang Samyang produknya nggak pernah gagal sih. Tapi yang dikit kita habisin, setelah itu kita olahraga. Aku baru pertama kali sih nyobain bakso dari Kanzler ini. Dia padat ya ternyata, rasa dagingnya tuh dia padat banget. Daging sapinya tuh berasa. Tinggal dikit. Ini bakalan jadi favoritnya aku juga. Sosis Kanzler ini itu enak banget. Ini istri aku minta disisain untuk nyobain ini ya. Ayo aku sisain segini aja karena dia juga orangnya tidak terlalu suka sama pedes. Mungkin dia bakalan suka sama Samyang yang creamy carbo ini. Beneran serius, itu sama sekali nggak ada pedesnya yang Samyang creamy carbo ini. Jadi dia juga nggak terlalu enak kalau dimakan kan. So far sejauh ini konten ini aku suka. Aku bakalan nambah dia nanti kalau buat cemilan di saat musim hujan ya kan. Buat teman-teman yang sudah nonton videonya aku hari ini, dia meskipun santai sembari nemenin kalian makan siang. Yang belum subscribe channelnya aku, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Terus aktifin juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tahu ada video-video terbaru apa aja dari aku, Juli Kinoy. See you next vlog.